Namanya si si Jin ya? Bukan Jin, tapi Gin. Gin, kami mau studio, betul nggak? Beneran nih nggak apa-apa, ntar gue gangguin kalian. Nggak apa-apa kok, kami juga bertualang buat nilai band kami. Kalau gitu yaudah gue ikut. Yaudah, kita langsung pergi, yuk. Yuk. Skid Row siap. Bang Boy siap. Rico siap. Dajun siap. Lagi-lagi perasaan ini datang. Kapan ya aku bisa seperti mereka? Kapan aku bisa main gitar? Kapan aku punya band? Sejujurnya aku iri dengan mereka. Masing-masing mereka sudah bisa pegang alat musik. Bang Boy di gitar, Dajoy di vokal, Rico di bass, Skid Row di drum, dan Dajun di keyboard. Aku ingin seperti mereka. Aku ingin bisa main gitar. Aku harus bisa. Aku yakin aku bisa. Bisa ajarin gue main gitar gak? Oh maaf ya, kalau ngajarin main gitar tuh lebih baik sama ada John atau Skid Row. Kalau mau belajar mending sama Skid Row aja. Ya, Tilo bilang ngajarin sama gue. Kalau gitu ntar gue bermalam. Nah, ini namanya Skid C. Dari sini, Astagfirullah, lupa. Ini namanya kunci C. Kemarin udah apa aja? C, G, F, coba C dulu.
Coba kan kalau formula. D, D coba D. D ke G. Lu gak seringnya udah bisa? Bisa sih, tapi liatnya agak susah. Ya gak apa lah, lu aja. Hey guys, ini ada brosur festival band. Wah, kita wajib ikut. Tuh liat. Kalau kayak gini, kita harus punya gitar. Gimana cara uangnya? Kita harus ngamen. Ngamen? Oke, yaudah besok kita ngamen aja. Sip. Baiklah teman-teman semua, kami dari Vengeance akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Semua Tentang Kita. Semuanya kami tunjukkan untuk teman kami yang bernama Jin. Baiklah, ini persembahan kami. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Thank you.
depan. Wah, ada uang 50.000. Gua hitung yang kecil aja. Wah, 10.000. Gua 6.000, coy. Gua 3.5. Wah, apalah sekolahnya. Mana ada kartu kredit? ATM kali. Oh, ATM. Alhamdulillah, banyak juga hasil ngamun kita ya. Hah, mana uang 1.000 tadi? Bukannya lu yang ngambil tadi ya? Oh iya ya. 2.000 cuman. Nah ini. Sorry Tony. Dominan itu apa kuncinya? Oh iya, gua habis searching harga gitar cuman 1.500. Kan duit kita cuma 400.000. Kan bisa nyicil. Di sini bisa nyicil katanya. Ah, coba kamu telepon dulu. Oke. Halo Mas Roy. Mas yang punya gitar sektor itu kan? Terus gitarnya bisa dicicil enggak, Mas? Loh, kok enggak bisa, Mas? Ya, masanya kita lagi perlu banget nih, Mas. Untuk sementara kalau kita cicil 400.000 dulu gimana? Hah, serius? Beneran nih? Oh iya deh. Kalau gitu besok sore kami ambil deh. Oke, sip. Jadi, Joy, gimana? Ya bisa kata Mas Roy. Cicilnya? Uang kita cuma 400.000. Ya enggak apa-apa kata Mas Roy, 400.000 dulu enggak apa-apa. Jadi besok mana? Ya lo rame-rame pergi sama gue jemput gitarnya itu. Jadi yang ambil besok? Yes. Oke. Okay. Oh ya udah, besok kita rumah lo aja. Oke. Sip. Assalamualaikum. Ini gitar dari Mas Roy kemarin. Ini ya? Yeah. Gua buka ya? Ya buka lah. Wih, gokil. Aksesoris. Sumpah, beneran ini? Iya, beneran. Coba gue liat. Wih, pikirannya sama dengan S8. Bodinya Aswood. Wih, necknya Rosewood. Keren. Strapnya keren. Ah, berarti besok kita udah bisa ke studio, dong? Ayo. Ah, bisa. Tapi jangan ada yang telat, ya. Oke. Guys, gue mau bilang terima kasih sama kalian. Gue gak nyangka gue bisa seperti saat sekarang ini. Gue masih ingat pas dulu waktu gue mau belajar main gitar dan lo semua ngasih waktu buat gue. Jadi gue cuma mau bilang terima kasih. Fear and courage appears.
question why so many a time my present.